saya bayangkan dalam hidup saya. Sebab pidato adalah sebuah kesaksian. Ketimbang melontarkan pesan kosong. Dan sekarang saya harus berpidato di hadapan saudara-saudara semua, orang-orang dengan wawasan luas, intelektual yang tinggi, sedangkan saya hanya orang kecil dari desa yang tak paham tentang politik. Politik! Thank you.
prima. Ah, padi-padi itu
angkut kemana. Dan kau dibiarkan layaknya sebuah tikus yang mengai sisa-sisa. Kenapa? Kenapa kehidupan ini begitu kejam? Kenapa? Pemilik tak berdaya menghadapi penguasa. Bahkan status pemilik pun belum tentu berkuasa. Tambah saya meler, Pak. Saya tidak peduli. Mau meler ke? Mau meler ke? Pantang hukumnya untuk mengembalikan barang yang sudah kami ambil. Saya lupa jika
saya akan mati setelah ini. Maka izinkanlah saya untuk berdoa dengan khusyuk sebentar saja. Beberapa di antara mereka mencoba melarikan diri dengan menggabungkan balik.